Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا الله
Pada waktu itu
Ibrahim putra Nabi ini meninggal pada usia hampir 2 tahun. Ada yang menyebutkan 1 tahun 6 bulan, tapi ada juga yang menyebutkan 1 tahun 4 bulan. Umur pada waktu itu menjadi umur yang sangat lucu-lucunya anak-anak. Dan betapa hancurlah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan anak yang dia cintai. Sehingga pada waktu itu berkembang di kalangan para sahabat bahwa terjadinya gerhana matahari itu saat berbarengan dengan meninggalnya putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihubung-hubungkan dengan wafatnya putra Nabi itu. Maka kemudian Nabi sabda, inna syamsa wal qamara min ayati ayatina min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kekuasaan Allah dari banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah. La yaksifani lil mauti hadin wala lihayati. Terjadinya gerhana itu tidak ada terkaitannya dengan kematian ataupun kehidupan seseorang. Wa idza ra'aytum dzalik, dan apabila melihat kejadian gerhana baik matahari ataupun bulan, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, wa takbiru, dan perbanyaklah membaca takbir, wa sallu, dan dirikanlah sholat, atau shaddaqu, dan hendaklah kamu itu bersholat. Wallahu muslim dan kufari mutafakurah. Jadi Rasulullah bersabda demikian ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika terjadi gerhana baik matahari atau bulan, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ini berdoa kepada Allah, membaca takbir, mendirikan sholat dan bersedekah. Tentunya apa yang diperintahkan Rasulullah ini mempunyai makna yang dalam, bahwa saat terjadinya gerhana itu doa-doa kita ini insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika bersedekah mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama kita ini, dalam agama Islam mengajarkan kepada kita bahwa ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, hendaklah selalu kita hubungkan semuanya itu dengan Al-Khaliq yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak pula orang-orang dahulu, bahkan mungkin sekarang masih ada, bahwa terjadinya gerhana matahari atau bulan itu karena ada manusia raksasa yang kemudian memakan apa namanya matahari, maka kemudian dipukulah lesung-lesung itu supaya kemudian segera melepasnya. Ini adalah mistik dan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan, dan jauh daripada ilmu pengetahuan, dan jauh pula bertentangan dengan akidah Islam. Tetapi juga ada yang punya pikiran bahwa terjadinya gerhana matahari atau bulan itu adalah merupakan fenomena biasa, tidak ada hubungannya dengan keimanan, tidak ada hubungannya dengan usul ilahiyah. Itu hal yang wajar. Inilah pandangan orang-orang ateis, orang-orang yang sekuler, orang-orang yang tidak bertuhan. Maka Islam mengajarkan kepada kita ketika terjadi peristiwa alam seperti itu harus kita hubungkan dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menguatkan akidah kita bahwa Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit, dan kepunyaan pula Allah apa yang ada di bumi. Maka Rasulullah mengajarkan tadi supaya kita ini ketika terjadi gerhana, untuk kemudian kita ini berdoa mohon kepada Allah, kita memperbanyak baca takbir, kita dirikan sholat dan bersholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu memang beliau merasa sedih kehilangan putranya.
Dan kesedihan itu tentunya juga dirasakan kepada kita semua seandainya kita mengalami hal yang demikian. Tapi pada saat Rasulullah meneteskan air mata pun, pada waktu itu sahabat Nabi yang bernama Furaman bin Auf itu mendekati Rasulullah. Wa anta ya Rasulullah, panjenengan menangis ya Rasulullah. Kata Rasulullah, innaha rahmah, ini semua saya terjadi kamu melihat ini karena ini bagian daripada rasa kasih saya. Jadi mata ini bisa meneteskan air mata, hati ini bisa sedih kehilangan orang-orang yang dicintai. Tetapi tidak ada ungkapan kata-kata yang kemudian menyalahkan roh. Tidak ada kata-kata yang menyalahi aturan roh. Maka oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, rahimahullah, fenomena ini menyadarkan kepada kita, Allah itu berkehendak. Kalau Allah berkehendak, sesuatu pasti itu akan terjadi. Dan kita sebagai hambanya, tentunya untuk lebih menyadari betapa kuasanya Allah, betapa lemahnya kita. Maka fenomena ini menjadikan diri kita ini harus semangat untuk menjalankan ibadah. Taqarrub ila Allah, diperkuat, mendekatkan diri kita diperkuat, yaitu supaya kita ini tekun semangat dalam menjalankan ibadah, karena semuanya itu nanti akan punya efek menjadi berkah kita ketika sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasulullah tadi dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bisa kita amalkan. Kita sudah mengamalkan sholat, kita nanti berdoa mohon ampun kepada Allah, kita berzikir dan selanjutnya kemudian kita bersedekah. Ya, untuk bersedekah nanti setelah ini silakan dimasukkan. Karena sebagian datanya diperlakukan di masjid ini, insya Allah mudah-mudahan sedekah kita ini diberikan pahala yang melimpah kepada Allah Subhanahu. Akhirnya mari kita bersama-sama berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa permohonan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiq lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم لنا بالإيمان ولا تختم لنا بالكفر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.